Ini ya. Udahan, kamu tunggu aja di mobil. Kamu bikin lama tau gak? Iya, ini pengalaman pertama aku untuk main film, mendapatkan peran yang utama. Dan ini salah satu pengalaman yang benar-benar luar biasa, aku belajar banyak. Dan di sini aku pertama kali project di mana aku benar-benar melepaskan diri aku dari musik. Dan aku gak, aku di sini gak nyanyi, gak ngisi soundtrack, benar-benar purely acting. Aku hampir menolak karena aku sekarang saat ini lagi ngerjain skripsi dan aku takut banget waktu skripsi aku akan diambil gitu. Cuma setelah aku baca skripnya kayak, karena kan ini kan menyentuh isu yang sensitif tapi disampaikan dengan cara yang positif banget. Bener-bener emang kadang-kadang hal-hal yang sakit dalam hidup kita perlu kita tertawakan, karena emang sakit dalam hidup tuh udah pasti terjadi, cuman kita kan punya pilihan nih mau nanggepinnya positif atau negatif. Dan aku benar-benar kayak terkagum dengan ceritanya gitu. Dan dari situ aku udah ngerasa kalau misalkan aku terlibat di sini, ini nggak hanya sekedar kerjaan atau proyek doang, tapi ini kayak akan mempengaruhi aku juga di dalam hidup aku, kayak dalam memandang hidup dan juga impact film ini ke orang-orang yang mungkin juga pernah dibully dulu. Adegan yang emosional banget di film ini, isu di antara Ernest dengan istrinya. Dan itu juga pertama kali aku harus acting emosional banget. Itu juga tantangan yang berat buat aku. Cuman aku mendapatkan banyak banget pengalaman baru dan pelajaran dari kejadian itu. Dan waktu itu dipandu juga oleh Ernest dan dipandu juga oleh co-directornya Pak Ading. Aku juga coba ngebayangin berada di posisinya Meira. Akhirnya ya alhamdulillah bisa keluar deh emosinya. Iya, tapi juga mungkin harus lucunya itu tuh yang aku harus benar-benar dimana aku di sini bukan peran aku tuh lucu dan ngelawak, tapi aku harus mensupport komedi itu gitu. Dan aku banyak juga ya nonton-nonton film-film komedi buat referensi, dan juga banyak ngobrol sama Ernest, dan karena juga banyak stand up comedian yang terlibat, ada Ari Griffin juga di situ, kita bercanda-bercanda, akhirnya aku mulai bisa kayak nyambung dengan candaan mereka, karena kayak kadang-kadang skripnya tuh improvisasi, impromptu yang benar-benar saat itu juga bisa dirubah tapi ya nggak keluar dari benang merah. Dan di situ aku harus kayak gimana adaptasi dan ngalir juga dengan cara bercandaannya mereka dan terlihat tetap senatural mungkin gitu. Dan itu juga banyak pengalaman yang aku dapat dari situ. Dan yang tadinya aku deg-degan banget, tapi karena ini juga komedi, jadi kayak membawa orang-orang santai dan ceria dan positif. Jadi kayak terasa gak seberat itu gitu. Itu tantangan banget karena ya aku belum nikah, belum pernah ngalamin lahir itu gimana. Aku banyak ngobrol sama mama aku, terus aku juga tanya, emang gimana sih pas satu tanya ke Ernest, gimana sih pas satu Meira lahiran Sky waktu itu. Oh iya, gue dijambak-jambak, iya bener-bener. Dan emang ternyata banyak couple-couple suami istri yang istrinya baru ngelahirin anak pertama ngalamin itu juga. Jadi aku yang ngebayangin, oh gitu ya, oke, akhirnya kita latihan. Kenal Meira gitu. Ini pertama kali aku harus jadi istri Ernest, tapi aku juga baru kenalan sama Ernest ya. Makanya kita banyak pas satu reading itu, kita banyak ngobrol, kita banyak curhat. Akhirnya dari situ kayak icebreaker banget, dan akhirnya aku bisa share chemistry bersama Ernest. Dan di lokasinya itu udah pasti ketawa-ketawa karena semuanya bawaannya positif banget. Walaupun kita syuting dari jam 7 pagi ke jam 7 pagi lagi, tapi kayak karena Ernestnya juga orangnya positif banget, kayak ayo semangat semuanya, jadi kayak semuanya jadi semangat juga. Capek sih capek, tapi senang gitu, puas gitu. Dan di sini kita mementingkan supaya semua orang bisa rasain apa yang kita rasain gitu, bisa ketawa juga seperti kita ketawa pas satu kita.
take scene-scene-nya. Ya kalau dilihat dari situ emang perbedaannya emang ya kalau nyanyi manggung abis itu kelar gitu. Tapi kan pas waktu aku udah mengiyakan ke project ini, aku udah memikirkan dari segi itu dan aku nggak mau melakukan ini setengah-setengah. Aku tahu bakal ada hari-hari yang capek. Ernest pun udah kayak warning aku ntar kayak bakal ada syuting sampai pagi. Lo bisa nggak? Iya bisa dong, karena kayak kalau udah ngomong iya ya harus nggak boleh setengah-setengah, harus commit all the way. Gua doain semoga anak lu ntar mirip nyokapnya. Mirip lu juga, sama aja bohong. Cina-cina juga.